kayaknya pantas dia nggak bisa naik. Dan ininya bro, ini tebel banget. Oke, jadi kenapa suara berisik yang tadi itu setelah dibuka ya? Yang pertama kita ini kulit depan itu kayak apa ya? Jadi bolong. Harusnya rata tapi ini bolong. Tuh. Nih, jadi ini aus. Terus rumah lolernya ini juga aus. Oh. Kan? Nah. Ini nih yang membagongkan. Jadi ini ganjel ringnya itu tebel banget. Motor masih standar pada. Mungkin kalau motor udah dikoreksi mungkin dia kuat ya. Jadi ini ganjelnya, pirnya ini segini sendiri ganjel. Ini sampai tadi itu dibuka susah banget. Ini sudah saya bersihin semua ya. Ini tuh sampai lengket itu loh, kayak udah nyatu. Terus akhirnya saya ketok-ketok baru bisa. Kemudian jalur ini rusak. Lihat. Jadi di dalamnya itu udah masih ada grease-nya sih. Cuma ininya rusak. Jadi kalau misalnya dia pinnya ini tuh udah nyantol sini. Jadi pinnya itu udah nyantol. Nah, udah lembut bis. Gak tahu ini mungkin nanti saya bubut aja pakai pin bit. Di YouTube banyak. Terus kolornya ya pada bopeng-bopeng loh. Sini sebelah sini bopeng, terus yang ini sebelah sini bopeng, ini bopeng, ini bopeng, lainnya juga bopeng. Mungkin berawal dari ininya pertamanya, mungkin ini udah agak aus ya, mungkin jarang dirawat, ditambah diganjel. Emang tarikan pertama itu enak sih, cuma kan kayak ngeden itu ngeng terus itu. Jadi akhirnya saya bongkar, ini bukan punya saya motor. Terus ini sudah. Kalau ininya sih masih bagus ya, maksudnya sedikit. Nah, masih bagus. Sedikit banget, tapi yo. Ganti mahal kalau kayak gini. Terus rumah kulinya, rumah lorer, apa? Tutup lorer. Ini ya. Lumayan, masih lumayan. Ini ya padahal masih bagus. Masih bagus. Jadi itu tadi kenapa suara berisik. Jadi rusak, pada rusak intinya. Karena dana minim, ini nanti mungkin mau di green, apa namanya? Di amplas saja. Terus yang ini nih yang paling susah nih. Karena nggak bisa bermanual saya. Ini di sini nggak bisa.
saya nggak tahu kalau misalnya di sini dikasih apa namanya plastik steel itu ya, dianu terus diratakan lagi, nggak tahu bisa apa enggak. Jadi apa namanya tetap pakai ini, masanya sini masih bagus, sealnya juga masih bagus, terus ininya juga nggak ada yang oblak, ininya masih bagus. Wah, nggak bisa muter, set ininya nggak bisa muter, nggak bisa muter, kan ini harusnya bisa muter ini ya, ini nggak bisa muter. Oh ya pantas, ringnya nggak bisa muter, ini harusnya diputar lancar ini. Kayak misal kita ada, nah ini kayak ini kan masih diputar lancar, ini nggak bisa diputar. Set, ini pantas. Udah ganti ini jelas diganti karena udah nggak bisa muter. Terus roller ganti. Ini modifikasi. Terus ini juga modifikasi. Kalau mungkin ke bengkel CNC aja ya yang hasilnya bagus. Ini ya hasilnya bagus. Kalau di Puput sendiri pakai gerinda saya nggak yakin. Nggak yakin bagusnya. Tapi dicoba dulu sih. Ini kok susah ya. Saya nggak punya alatnya masalahnya untuk yang. Oke, itu aja kira-kira yang kenapa bisa bunyinya kayak gitu. Kalau gigi-gigi yang metiknya sana itu aman. Oke, itu saja. Ya mungkin awalnya kalau metik penyakitnya Mio kayak ini, yang nggak pakai roller, apa namanya pinnya kayak ini, pinnya ini nggak pakai roller kayak itu. Padahal pinnya ini masih bagus kan? Belum kegerus sama sekali. Oke, itu aja. Nanti kita pas modifikasi kita upload lagi.